Sementara itu, pemirsa, tim yang bertugas mengambil alat kesehatan untuk penanganan virus corona bertolak ke Cina Sabtu pagi. Tim berangkat dengan menumpang pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. ...23 anggota tim Kementerian Pertahanan bersiap untuk menjalankan misi mengambil alat kesehatan untuk penanganan virus corona di tanah air. Mereka akan bertolak ke Shanghai, China dengan menumpang pesawat C-130 Hercules milik TNI Angkatan Udara dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Pesawat Hercules yang membawa tim ke Shanghai, China dipimpin Komandan Skuadron Udara 32, Lanut Abdul Rahman Saleh. Untuk secara persiapan, Skuadron Udara 32 sudah melaksanakan persiapan terus sangat maksimal, baik kru maupun pesawat, dan kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait maupun komando atas untuk penyiapan administratif dalam artian adalah koordinasi antara Indonesia dengan China. Tim dilepas oleh Komandan Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang. Nantinya, tim akan mengambil 12 ton alat kesehatan yang akan digunakan tim medis gugus tugas COVID-19 dan para dokter dalam pencegahan serta penanggulangan penyebaran COVID-19. Dan dari informasi terkini yang kami dapatkan, tim sudah mendarat di Bandara Putong, Shanghai, China. Selanjutnya, langsung memuat alat kesehatan dan kembali ke tanah air.